sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Di sore hari ini dan keluarga ini kalau bisa menyambut top supaya akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, bisa langsung saja sama keluarga syukur. Ini bapak siapa saja kayak kelihatannya agak sedikit bingung ini. Hah? Bingung. Masuk TV, masuk TV. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya keluarga syukur, saya syukur. Saya membawa istri saya. Wajahnya ayu, tetap idamanku alias Wati. Wajahnya ayo tetap idamanku, Wajah Wati. Mas, saya membawa junior saya alias anak saya, Singgi. Berikutnya adik saya, Imam. Dan selanjutnya adik saya, Susi Simeli Kintong. Istri saya ikut. Sama tinggi-tingginya sama. Keseng-kesengnya sama. Tinggal sinyalnya aja gimana. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang, yaitu keluarga Riwo Kaho. Apa kabar Mas Beki? Alhamdulillah. Bapak siapa saja, ada luar biasa, kok tampan-tampan semua. Subhanallah. Mas, silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah. Hai pemirsa. Saya Vicky dari keluarga Riwo Kaho membawa kakak saya nomor 3, L. Halo. Di sebelah kirinya ipar saya Hero. Kemudian berikutnya adik sepupu saya dari Jogja, Anis. Yang paling terakhir, paling cantik sendiri dalam tim kami, adik perempuan saya, Umay. Baik, langsung aja kita bermain. Sekarang kita masuk ke Bapak Nilai Populer. Di Bapak Nilai Populer ada 100 poin yang terbagi dalam 5 pertinyi ini. 5 pertinyi. Dan langsung aja kita panggil orang kelima, mari bermain. Emang nama Susi itu kecantikannya, aduh, susah diungkapkan dengan kata-kata, harus dengan tindakan. Gemesin, tidak pakai tangan, pakai tang. Udah Mbak Susi ini. Mbak Susi ini waktu sekolah pernah pura-pura pingsan karena nggak suka olahraga. Olahraga apa kalau enggak disukai? Olahraga kan bikin sehat, mensana and corpore sano. Dalam badan yang kurus dapat tulang-tulang belulang. Mau ceritakan ke pemirsa kan? Ya, saya enggak suka olahraga lari. Oh, lari. Ya, ya. Jadi kalau sudah mulai lari, nah baru separuh jalan itu udah saya mulai lemes. Iya. Yang penting sehat ya, Mbak. Tapi akhirnya alhamdulillah sukses. Punya 5 perusahaan, alhamdulillah. Amin. Baik untuk Mbak Umay. Mbak Umay ini pernah jatuh ke kolam kangkung waktu lagi manjat pohon. Aduh sayang sekali kulitnya ya, manis-manis sampai jatuh di kangkung dulu. Kalau ada aku waktu itu, aku tulungi loh. Mau ceritain ke pemirsa. Iya, jadi pas makan siang disuruh ibu tuh ngambil kangkung. Yeah. Kebetulan kita punya danau tuh ada kangkung. Karena kakak-kakak tuh kebanyakan cowok, jadi kita tuh perempuan tuh tomboy, Mas. Tomboy ngantuk lah ya.
kata ibu ambil kangkung dulu biar buat tumis gitu kan. Yeah. Terus naik dulu deh gitu. Beneran kepleset nyemplung ke danaunya. Itu nyemplung di empang itu berapa hari itu? Enggak ngobrol sama ikan mujairnya di situ. Enggak. Aku padahal ada di sampingnya. Tepuk tangan untuk Mbak Umay. Baik, langsung aja kita bermain. Di Bapak ini saya kasih nilai 10 poin. Pertinyi adalah apa yang dilakukan seseorang jika menerima SMS penipuan. Mbak Umay. Cuekin aja. Kita lihat aja apakah serba membuktikan. Wah, Mbak Umay, Mbak Umay. Baik, langsung aja kita main orang keempat. Mari bermain. Luar biasa, siap. Luar biasa. Permen Gojek. Aku tuh gak ngomong udah perasaan tuh. Salib duluan, Mas. Aku tuh udah ngeliat dari dia. Enggak, aku gak ngomong apa-apa loh. Pantesan kalau tadi ada lampu taman gitu. Tapi datangnya lebih awal loh. Peserta yang paling datang lebih awal rombongan dari iku kamu. Bukan studio, Mas. Bukan studio. Itu yang bagus seperti itu, namanya Wal Asri demi waktu itu. Teh Ismani waktu adalah jam luar biasa. Ya kalau memanfaatkan waktu kan akhirnya dapat uang yang banyak. Oke, untuk Pak Imam. Pak Imam ini pernah mau traktir orang Papua, taunya uang mereka lebih banyak. Gimana ceritanya? Beberapa tahun yang lalu kebetulan saya dapat tugas ke sana. Kebetulan tuan rumahnya ngajak kita jalan untuk lihat-lihat lingkungan. Karena kebetulan itu memang pengembangan kawasan baru. Ya karena mungkin saya ngelihatnya karena casingnya aja ngelihat. Jadi saya pikir kita pengen traktir lah gitu. Tato, bapak tamu saya, kami yang mana? Tato dia ngeluarin dompetnya langsung. Waduh, kaget juga lebih kita malu banyak. Nah ini, makanya don't look the book just from the cover. Jangan lihat dari sampulnya tapi isinya. Luar biasa, tapi tujuannya baik. Tujuannya berbagi. Uang kita ada untuk uang orang lain, kebahagiaan kita juga ada kebahagiaan untuk orang lain. Nah, Mas Anies ini waktu SMP pernah adu makan durian sama Pak L. Wah. Bener, saya juga suka durian loh ini. Iya, jadi waktu SMP kita itu sebenarnya keluarga saya banyak yang suka durian. Tapi karena duit terbatas kita coba sesuaikan aja. Kemudian saya ketemu sama beliau, nyuri waktu, nyolong. Nyolong? Nyolong waktu. Oh, nyolong waktu. Kita beli. Ini udah banyak kan. Ini udah mau insap malah ada mau yang baru. Nyolong waktu. Nyolong waktu karena ada bapak almarhum beliau juga. Bapak almarhum beliau, jadi kita curi-curi waktu, dapat beli. Akhirnya ya kita makan bersama, berdua saja. Cuma akhirnya beliau yang harus menang. Kalah. Sekarang bawa durian warna ini. Baik, masanya kita bermain. Di Bapak ini saya kasihnya 15 poin. Oke ya, siap. Pertinyi. Adalah saat belajar apa orang yang terjatuh berulang kali? Bolpen. Kita lihat dulu apakah ada survei buktikan. Bolpen, belajar apa bolpen? Belajar nulis kali ya. Saat belajar apa orang terjatuh berulang kali? Berjalan. Kita lihat aja apa survei buktikan. Kayaknya sepeda jawabannya. Kita lihat aja apakah ada survei buktikan.
Monggo Pak Imam. Baik, langsung kita panggil orang ketiga mari bermain. Gini pemain band loh. Bisa mau nyanyi dulu nggak? Oh, kalau untuk nyanyi saya nggak bisa. Alangkah. Yang penting penonton pulang kalau. Yang penting kan orang itu kan mental dulu. Kita main di panggung mental. Berarti kesan-kesannya itu diambil positifnya. Pesan ditinggal pergi, kesan dicuekin. Tapi akhirnya kita belajar mereka terhipnotis dengan penampilan kita selanjutnya. Oke ya. Mas Inggi, Mas Inggi pernah ngobrol sama orang Korea pakai bahasa tubuh karena sama-sama nggak ngerti bahasanya. Praktekin kalian. Ya, jadi waktu itu saya masih bekerja di salah satu resort di Batam. Wah, resort. Jadi tamunya kan dari Korea, gitu kan, travel. Di Wonosobo sana. Iya, di sebelah kanannya, Mas. Ya, ke Bumi Ayu. Jadi pas saat itu mungkin dia ada minta sesuatu. Nah, dia datang ke kebenaran di meja resepsionis. Nah, dengan memakai bahasa Korea. Nah, saya nggak tahu gitu bahasa Korea. Saya pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Akhirnya kita pakai bahasa tubuh. Ya, udah misalnya sama. Apa waktu itu dia? Sama gitu Mas. Berarti suruh mau jabut giginya. Apa lagi? Kayak cicak. Iya, cicak. Nah, cicak. Oh, cicak. Oh. Cicak nempel-nempel gini. Kita tanya dia, emang di Korea enggak ada cicak? Oh, cicak di sana enggak ada toh? Ada lah. Oh, sini buaya malah duduk-duduk. Oh, kelewatan sama dia. Baik, itu Mas Hero. Mas Hero ini pernah dikejar polisi waktu di Bandara Kanada. Luar biasa sampai ke sana ya. Hebat ya. Ini aja sampai di Cilincing balik lagi. Silakan ditanyakan ke pemirsa. Ya, jadi udah agak lama sih. Pas mau keluar dari Kanada itu kan biasa dicek surat paspor segala macam dokumen. Udah dicek, tapi lolos kan udah masuk. Pas sudah sebelum pintu masuk pesawat itu malah saya dikejar sama polisi yang laras panjang. Hey you, come here. Bahasa Inggris sih, Kanada juga ya. Campur Depok juga. Campur Depok segala. Berarti ini orang beji. Ya terus udah ngobrol, tanya kenapa. Coba lihat pasportnya. Begitu dicek, ternyata data isian form itu terselip sama nama orang India, Mas. Jadi seolah-olah teroris lagi. Terus akhirnya enggak ada tambang gitu kan. Ya udah terus berbeda di interview, terus udah beres, udah cek, ternyata emang kesalahan dari pihak mereka, bukan pihak saya. Karena anak buah dia abis itu dimarahin. Langsung dia, I'm sorry, I'm goreng, ayam. I'm sorry, I'm goreng, I'm taliwang, ayam din lapik, gitu semuanya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Hero. Baik, langsung kita bermain. Di bapak ini saya kasih nilai 20 poin. Siap ya. Pertinyi ini. Pertinyi. Apa yang orang pakai saat kedinginan? Mas Hero. Jaket. 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 Tulisannya belakang, tukul motor gitu. Bang Ojek dong, kita lihat aja apa kata. Surba. Buktikan. Sabar Pak Syukur ya. Baiklah kita panggil orang kedua mari bermain. Mbak Wati dan Mas El, monggo Mbak Wati ya, siap ya. Mbak Wati ini pernah nggak sadar pakai kacamata yang lensanya hilang sebelah? Gimana ceritanya nih, Mbak? Mau ceritain ke pemirsa? Kacamata di biasanya taruh tempat yang aman gitu. Ternyata cucu saya udah bisa mencapainya. Padahal sudah diamankan, kacanya lebih tinggi ya. Diambil cucu saya, ternyata yang satu pecah kaca. Saya nggak tahu bahwa itu pecah, udah dibersihin, dirapiin. Besoknya saya mau pakai, sore saya mau pakai. Kok kacamata saya, mata saya kok kanan lain ya Pak ya? Kenapa lain? Kayaknya
kayak bertambah. Enggak, itu bolong, itu enggak ada lagi. Karena kebiasaan langsung pakai, enggak tahu sudah dihancurin sama cucunya. Cucunya lebih gede, dia enggak ngerti. Udah dikasih tempat yang aman, lebih tinggi. Enggak tanya cucunya dikasih makan terus, tinggi dia mati. Mirip itu ya, ini ke Kusindratmo ya. Untuk Mas L nih. Mas L ini tampan banget ini. Familiar, familiar, baik dia. Welcome sama temen ini. Oke. Mas L ini pernah salah jitak orang di bus. Disangka temennya, enggak tanya orang lain. Kencang lagi jitaknya. Memang orang Semarangan salah tiga itu kayak gitu. Kamu toh. Ya kan? Bunyi dulu yang penting ya. Tong. Biasanya kalau tong belum makan. Kalau pek gitu udah makan. Jadi gini, waktu itu pas baru mau masuk kuliah kan ada di Plonco. Jadi rambutnya iya, semua kan dibotakin. Iya, iya. Jadi dari Grogol terus ke sampai di Blok M. Nah, naik bis. Jadi di bis Metro Mini itu di depan ada orang yang botak. Nah, dia mirip lagi, baju juga mirip sama. Jadi waktu saya masuk PD saja, saya kira ada teman. Teman itu memang juga kalau dia biasa datang kita main poles. Sama-sama tukang poles kan, sama-sama. Jadi waktu saya naik, saya lihat dia di depan. Bagian saya nih, saya poles dia. Jadi pas saya naik datang sangat PD, saya poles dia. Tok. Dipikir bel kali, bunyi tok. Tahu-taunya Pak Tentara. Wah, dia bangun malah dia begini, saya lari, turun langsung, lari kabur. Baik, rasanya kita bermain. Di Bapak ini kita kasihnya 25 poin. Siap ya, pertinyinyi. Siap, Mbak Wati, nilainya udah ketinggalan 30, tapi gak apa-apa, masih segmen pertama. Oke ya. Adalah bagaimana cara memusnahkan dokumen yang tidak terpakai. Mawati. Dibakar. 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 Kita lihat dulu apakah ada. Serba buktikan. Wah, Mawati senang. Baik, langsung kita panggil orang pertama, mari bermain. Ini Pak Syukur ini bisa pinter nyanyi loh ini. Satu litingnya sama Om Bab Tutup Poli, Emilia Contessa, ya. Coba Om nyanyi sedikit Pak Syukur sana. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Mantap ya. Ini makanya istrinya gak ngizinin jadi penyanyi. Bikin jealous aja. Itu Mas Peggy. Mas Peggy ini waktu naik. Oh nanti belum toh. Oh, belum. Waktu lagi tanding kasti, pernah kegembok bola sampai sakit banget nih. Waduh. Gimana ceritanya Pak Syukur? Ini gini nih ceritanya Mas Tukul, itu terjadi waktu ya kelas 6 SD ya. Jadi kita bertanding antar sekolah. Jadi mau digebok tuh saya ngelak Mas. Mau dipukul. Ternyata begitu saya berdiri, digebok Mas. Kena. Kena kantong menyannya Mas. Udah Mas Peggy, Pak Syukur. Udah Mas Peggy. Mas Peggy ini waktu naik sampan celananya lepas dan ngambang di laut. Aneh-aneh ceritanya ya. Itu untung ngambang celananya kalau sama isi-isinya. Wah. Diajak ngobrol sama ubur-ubur ya. Mbak ceritain. Ya jadi ceritanya waktu itu diajak teman ke pantai. Nggak ada rencana mau ke pantai. Tiba-tiba ide muncul, ya sudah rame-rame ke pantai. Nah karena nggak mau nanti pulangnya celana basah, jadi waktu nyemplungnya itu cuman pakai kolor. Iya, iya.
Nah, saya kolornya itu kebetulan karena nggak siap, saya kolornya kebetulan karetnya udah longgar. Ya? Kolornya hijau terus longgar karetnya. Nah, terus waktu lagi berenang, tiba-tiba ada sampan lewat, teman-teman udah di atas. Yuk, ayo naik sampan. Wah, lumayan. Jadi saya langsung dari air langsung loncat naik ke atas. Iya. Sampai di atas sampan, kok teman-teman lihat saya ketawa sambil nunjuk-nunjuk gitu. Wah, kayaknya ada yang aneh nih. Iya. Begitu lihat ke bawah, ya ampun. Akhirnya muncul lagi. Ternyata kolor hijaunya dibawa ubur-ubur. Baik, Mas Aziz. Ambil lagi ya? Langsung diambil lagi selup. Alhamdulillah, dipakai bukan di celana, di kepalanya. Baik, Mas Aziz bermain. Di Bapak ini saya kasih nilai 30 poin. Pertinyi. Adalah apa yang dilakukan sebelum memanah? Mas Peggy. Memasang anak panah. Memasang. Everything I do, I for you, for me. Lagunya Robin Hood. Kita lihat aja apakah ada di atas. Serba. Membuktikan. Syukur. Apa yang dilakukan sebelum memanah? Membidik sasaran. Membidik sasaran. Kita lihat juga apakah ada. Serba. Buktikan. Wah, Pak Syukur. Baik, skor sementara keluarga dari Pak Syukur ada 55. Keluarga dari Rifu ada 30. Dan mana tetap di New Family 100. Bisa plek ya. Bulet-buletnya, kecil-kecilnya, pinter masanya sama. Kembali lagi di New Family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah akan saya berikan kepada keluarga bahagia itu, keluarga Rifu maupun keluarga Pak Syukur. Yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertinyi. Ini adalah selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Pak Syukur. Apel. Apel. Kita lihat saja apakah ada di atas atau top survei. Survei membuktikan. Mas Bagi, selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Leci. Leci. Kita lihat juga apakah ada serba membuktikan. Let's see. Bermain atau dilempar? Main. Oke. Untuk Mas L nih. Selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Nenas. Nanas. Nanas. Dompetmu nanas. Kita lihat ada apakah ada. Serba membuktikan. Duh, Pak Heru. Selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Strawberry. 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 Ya. Kita lihat ada apakah ada. Serba membuktikan. Untuk Mas Anies, selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Satu, dua, tiga. Untuk keluarga dari Pak Syukur untuk berdiskusi di Pulau Galang sana. Kalau penelusuran di sana, wow, banyak hornya. Mbak Umay, selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Kelapa. Kelapa. Kelapa.
Saya melihat dengan mata kelapa sendiri loh. Itu ada peribahasanya gitu loh. Kelapa diurut, kepala diparut itu loh. Kita lihat aja apakah Surbai membuktikan. Mas Peggy, selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Melon. Melon. Mana contoh melonnya? Tuh, melon dari Bromo itu kan. Kita lihat aja apakah ada. Surbai membuktikan. Mas L, selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Pepaya. 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 Pepaya yang bulat atau yang panjang? Kan ada. Loh, ada yang bentuk Thailand, ada yang bentuk yang tradisional. Ini pikirannya tuh. Kita lihat aja apakah ada. Serba. Mungkin. Bisa mencuri nilai nih. Susi si miliki bisa plek ya, bulet-buletnya, kecil-kecilnya, pinter masaknya sama. Bawa pulang, bawa pulang. Yang di rumah nanti kok lu kok bawa, ya jangan bawa pulang. Ya ditaruh di rak piring ditaruh. Selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Lengkeng. 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 Imam, selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Satu, dua. Jambu. Jambu sama pohon-pohonnya. Jambu sama pohon-pohonnya maksudnya. Mas Singgi. Selain lemon, buah apa yang dimasukkan dalam minuman? Cherry. Cherry. Salati, selain lemon, buah apa yang dimasukkan dalam minuman? Mangga. Mangga. Pak Syukur punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Selain lemon, buah apa yang dimasukkan ke dalam minuman? Saya ambil dari buah tradisional aja, mangga, Mas. Mangga. Mangga, silakan. Sok, mangga, silakan. Mangga, silakan. Calik, calik, calik. Kita lihat aja, apakah bisa mencuri nilai? Penonton? Bisa nggak? Kita lihat aja. Nilainya udah 48. Serba. Buktikan. Baik, sekarang kita buka aja. Satu. Empat. Dari juniornya ya. Dari Singgih. Jadi uangnya kembali lagi benar. Baik, skor sementara keluarga dari Pak Syukur adalah 55. Keluarga dari Ibu Kahu adalah 78. Dan kemana tetap di New Family 100. Dan pemainan anak-anaknya dia. Yang keluar air itu. Bos, dapat kamera, bos. Coba lihat, pada di New Family 100. Baik, skor sementara keluarga dari Pak Syukur ada 55. Keluarga dari Ibu ada 78. Langsung saja kita main orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke tempat nilai ganda. Oke ya, Mbak Mati dan Mas El. Siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. Sering, sering. Pertinyi. Pertinyi. Idili. Barang berharga apa yang biasanya diambil saat rumah kemalingan? Mbak Wati. Uang. Uang. Oh, masuk ke rumahnya Omen, yang diambil malah persoalan.
Nyesel itu betulnya. Terima. Buktikan. Malingnya nyesel. Dipikir anak kedutaan kali. Wah, anak kedutaan. Dipikir ini anak kedutaan humble nih masuk rumahnya. Kedutaan dari Tanjung Priok. Masuk, dapat persoalan. Ada tulisannya di dalam. Selain pencuri dilarang mendahului. Satu guru, satu ilmu loh. Malah ternyata seniornya. Betul, Mas Her. Barang berharga apa yang biasa diambil saat rumah kemalingan? Mobil. Mobil. Oke. Oman juga ada rumah mobil. Mobil tinja. Seru, Mas. Ambok juga. Lumayan, Mas. Ambok. Ambok. Untuk Mas Tinggi, barang berharga apa yang biasanya diambil saat rumah kemalingan? Emas atau perhiasan? Emas atau perhiasan. Kita lihat apa kan? Surba, bukan? Pak Imam, barang berharga apa yang biasanya diambil saat rumah kemalingan? Handphone. Handphone. Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Susi si milik itu. Barang berharga apa yang biasanya diambil saat rumah kemalingan? Surat berharga. Surat berharga. Kita lihat aja. Apa ada? Surba. Buktikan. Berarti soalnya palsu itu. Dua. Itu Pak Syukur. Barang berharga apa yang biasanya diambil saat rumah kemalingan? Laptop. Laptop. Lek. Kita lihat aja apakah serba bukti. Tinggal satu, nilainya 136. Itu kalau sapu semua, subhanallah, bisa mengungguli nilainya. Tapi jangan khawatir, masih ada satu segmen lagi yang nanti berkompetisi. Oke, untuk Mbak Wati. Barang berharga apa yang biasanya diambil saat rumah kemalingan? Kamera. Kamera. Kame. Diambil loh men, kameranya kamera mainan anak-anaknya dia. Yang keluar air itu loh. Bos, dapat kamera bos. Coba lihat pasang cerot. Mestinya cap. Keliru masuk rumah dah. Kita lihat dah. Apakah bisa menyapu bersih? Serba. Bukti. Keluarga dari Rewu untuk berdiskusi di Salatiga di daerah Sembir sana. Mas Singgi, Mas Singgi cerdas ini. Barang berharga apa yang biasa diambil saat rumah kemalingan? Televisi. 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 Yang diambil televisi. Ambil rumah Omet. Ambil di bos. Ini televisi satuin gitu ya. Televisi 1M diambil. Kan dia punya beli, pernah dia pernah beli yang 30N. Karena dia punya 30 keluarga dibagi 1N gitu. Nah, ya. Kita lihat aja apakah ada. Penonton bisa menyapu bersih enggak? Survei. Buktikan. Tapi jangan khawatir, masih bisa mengungguli ya. Baik, skor sementara keluarga dari Pak Syukur 239.
Uang dari ibu Kahu ada 78. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 fan mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga Pak Syukur atau keluarga dari Mas Rifu? Dan kemana tetap di New Family 100 tahun ini hidupnya selalu sengsara. Hidupnya selalu tersiksa. Kembali lagi di New Family 100. Baik, sekarang sementara keluarga Pak Syukur ada 239. Keluarga dari Mas Rifu Kahu ada 78. Ini ada uang berapa? Akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Mas Rifu maupun keluarga dari Pak Syukur. Yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke nilai ganda. Siap, Mas Sigi dan Mas Hiru ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertunyu, unyu. Pertunyu, unyu. Idulu. Apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Heru. Tidur. Tidur. Apa? Kita lihat aja apakah di atas atau top surga. Survei membuktikan. Bermain apa dilempar? Main. Monggo. Nilainya sudah 70. Mas Anies, apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Merokok. Serba membuktikan. Untuk Mbak Umay, apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Berlibur. Berlibur. Kemana kek? Kesana kek? Kesitu kek? Kek atau ke Pulau Galang ya. Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai. Nilainya sudah 108. Oke, siap ya untuk Mas Peggy. Apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Mungkin nonton film gimana? Bioskop. Nonton bioskop. Nyari judul yang bisa menyenangkan hati. Kita lihat aja apa kehal. Serba membuktikan. Silakan Bapak Suka berdiskusi di Batam sana. Ambil makan cumi, baby cumi. Wah. Di Batam sambil makan baby cumi sana, di dekat herbor sana. Waduh mantap untuk Mas L. Apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Berdoa. Berdoa. Kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu. Persoalan tidak bisa teratasi, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membukakan pintu pikiran makhlukmu yang lemah ini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan persoalan kami. Waduh, teman-teman saya yang dari tahun ke tahun hidupnya selalu sengsara, hidupnya selalu tersiksa. Kalian serba membuktikan. Mbak Susi, apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Dengerin musik. Lagunya obcur. Tuh ngantuk. Mataku ngantuk sekali. Tadi malam ku tak bisa tidur gara-gara ingat kamu. Tuh ngantuk.
mataku berat sekali. Tadi malam ku tak tidur nyenyak gara-gara ngeluarin uang untuk kamu. Imam, apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Mendengarkan musik. Mendengarkan. Mas Singgi, apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Bernyanyi. Bernyanyi. Mbak Wati, apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Bernyanyi. Bernyanyi. Pak Syukur, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Apa yang dilakukan untuk menenangkan pikiran? Saya ambil mendengarkan musik. Yeah. Mendengarkan musik. Lagunya judulnya Wong Desa. Memang tampang aku katrok, tapi rezeki ne kota. Tampang rata di ukuran, kodong aja kota, rezeki ne desa. Kita lihat aja apakah bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga dari Riwu, yaitu 108. Survei buka. Never mind. Baik, kita buka aja. 4. Baik, skor akhir keluarga dari Pak Syukur adalah 347. Keluarga dari Ibu Kahu adalah 78. Jadi yang masuk ke babak bonus adalah keluarga Pak Syukur. Terima kasih atas kedatangannya di New Army 1. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Ini hanya kuis bagi-bagi dan senang-senang ya. Mas El, makasih. Jangan khawatir, Anda bawa pulang uang sebanyak Rp780.000. Silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan. Syukur, ya. Siapa yang dipilih untuk maju ke babak bonus? Saya mengajak anak saya Singgi. Wow. Baik, apakah keluarga Pak Syukur bisa menyambut top supaya dan membawa pulang uang sebanyak Rp50 juta? Atau hanya mengumpulkan 200 rupiah mendapatkan Rp10 juta? Bagaimana tetap di New Family 100 Papua juga nanti. Jelain-jelain kayak gitu juga. Anak cinta dengan New Family. Kembali lagi di New Family 100. Baik, saya sudah bersama Mas G dan Pak Syukur di belakang saya tidak bisa mendengar kita dan tidak bisa melihat kita. Dan kalau keluarga Pak Syukur bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan jika mendapatkan 200 juta akan mendapatkan Rp10 juta. Siap? Sama juga pembahagian utama. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. Selain uang, apa yang bisa digunakan di arisan? Perhiasan. Apa yang digunakan untuk membungkus kado? Kertas kado. Sebutkan satu kota di Malaysia. Johor. Bahan apa yang dipakai membuat kolak? Santan. Sebutkan wangi obat serangga. Lavender. Mas Singgi dari dulu cerdas banget. Kita lihat Mas Singgi ya. Selain uang, apa yang bisa digunakan di arisan? Perhiasan. Asal ber. Tapi ada itu loh, cowok juga. Berondong-berondong ya. Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Apa yang digunakan untuk membungkus kado? Kertas kak? Kado kan? Kalau serba. Buktikan. Wow. Sebutkan satu kota di Malaysia. Johor. Johor. Penemu kota Johor namanya John Tarr. Serba. Membuktikan. Bahan apa yang dipakai untuk membuat kolak? Tensan. Santan. Kita lihat. Serba. Membuktikan. Wow. Suka kolak ya? Kolak apa yang mulai disukai? Kolak pisang. Kolak pisang.
Pulang kali. Sebutkan wangi obat serangga. Lave. Lavender. Kita lihat dulu. Survei. Buktikan. Wow. Luar biasa ya. Cerdas banget putranya, Bu. Udah mengumpulkan nilai 136 jadi kurang 64. Wow. Oke, sekarang kita panggil Pak Sukur. Ini dari Batam jam berapa? Kemarin sore, Pak. Kemarin sore. Iya. Luar biasa, jauh-jauh dari Batam datang ke Indonesia di New Family 100. Demi Family 100. Ya, demi? Family 100. Loh. Nanti juga ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari NTT, ada dari Lombok, dari Bali. Luar biasa. Di Ambon, ya. Dari Papua juga nanti. Dibilak-bilakin kayak gitu coba, karena cinta dengan New Family 100. Tadi putranya tadi Mas Singgi sudah mengumpulkan nilai sangat luar biasa, 136. Jadi kurang 64. Oke, siap? Siap. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menjawabkan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan string. String. Selain uang, apa yang bisa digunakan di arisan? Mas. Yang lain? Baju. Apa yang digunakan untuk membungkus kado? Karton. Sebutkan satu kota di Malaysia. Johor. Yang lain? Malaka. Bahan apa yang dipakai untuk membuat kolak? Labu. Sebutkan wangi obat serangga. Wah. Luar biasa, Pak Sukur. Putranya Mas Singgih ini luar biasa. Canggih. Namanya Singgih itu canggih. Kita lihat aja, Pak Sukur, ya. Selain uang, apa yang bisa digunakan di arisan? Apa? Baju. Coba. Kita lihat aja. Serba. Wow. Apakah perhiasan adalah top survei? Kita lihat aja. Survei buktikan. Wow. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Top surveinya apa, Pak? Alat rumah tangga. Alat rumah tangga. Apa yang digunakan untuk membungkus kado? Karton. Tonkar. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Oh. Top surveinya adalah kertas kado. Sebutkan satu kota di Malaysia. Apa? Malaka. Pernah ke sana, Pak, ya? Malaka ya. Ada ya. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Top surveinya ada Kuala Lumpur. Bahan apa yang dipakai membuat kolak? Labu. Kita lihat aja apakah bisa sampai 33. Survei. Buktikan. Wah. Top surveinya adalah pisang. Kolak pisang. Sebutkan wangi obat serangga. Kita lihat aja. Oh. Oke, silakan. Top surveinya adalah lavender. Baik, Anda bawa pulang uang Rp5.310.000. Yang mau kita New Family 100 silakan datang sini. Maksudnya bawa pulang aja dan udah bisa berulang. Gitu terus. New Family 100. Niat baik itu pasti sudah senang di hati.
ya, apalagi melakukan sekarang. Kalau niat jelek itu udah deg-degan, apalagi ketahuan. Wah, wow, deg-degan lagi. Langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena, dibuai pelukan dosa. Wow.